areanya memang bebas dari tekanan. Oh, jatuh. Bahaya pemirsa. Hampir saja. Kali ini Ferry. Wasit menuju titik putih. Itu melakukan tendangan volley. Dan kaki dari Dola. Iya. Ferry Pahamo. Mengambil ancang-ancang. Ferry. Ferry Pahamo. Roket dilepaskan oleh Ferry Pahamo. Membuat skor menjadi 1-1. Mana Persik Kediri berhasil kembali menjaga statistik mereka yang selalu mencetak gol dalam kondisi di 15 menit terakhir. 20% gol mereka terjadi di 15 menit. Dengan kemampuan yang sangat baik sehingga bisa mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pertaruhan mental yang sangat luar biasa dari seorang Pahabol. Anda lihat? Salah satu tanda bahwa Ferry Pahabol pun juga tegang adalah dia ngambil shooting sekeras-keras. Iya. Itu adalah tanda dari sebenarnya dia tegang ya.